riwayat yang menyatakan, Sayyidah Aisyah menyatakan bahwa Nabi itu sholat tidak lebih dari 11 rakaat kalau malam. Inilah yang dipakai, 8 tambah 3 ini. Tapi ada riwayat lain bahwa pada masa Sayyidina Umar sholatnya 20 rakaat. Nah, kita bisa gabungkan. Boleh jadi Nabi yang 8 rakaat sholatnya panjang. Ya kan? Ya. Yang 20 rakaat lebih singkat dari ini. Apa itu keistimewaan sholat terawih tapi tetap bisa mendapatkan ketenangan dan keikhlasan untuk bisa sholat terawih di rumah? Sebenarnya pada masa Nabi, sholat setelah isya itu tidak dinamai sholat terawih. Dinamai qiyamul lail, bangun malam. Ini pada masa Ramadan? Semua waktu itu belum dinamai terawih. Terawih itu setelah masa Nabi dilakukan oleh sahabat-sahabat beliau di masjid dan ulama-ulama yang mengikuti beliau seluruhnya, dan salat yang mereka lakukan itu panjang sehingga melelahkan. Karena melelahkan, maka setiap selesai salam bisa jadi 2 rakaat atau 4 rakaat mereka beristirahat. Nah, karena sholat ini berulang-ulang istirahatnya, maka dinamailah dia tarwih. Tarwih itu rahat istirahat, beristirahat lama. Karena panjang sholatnya, bacaannya panjang. Nah, dari sini kita ingin menggarisbawahi bahwa bisa jadi masa kita sekarang ini ada orang yang sholat cepat-cepat. Ya, baca satu ayat, itu sudah berbeda dengan apa yang dilaksanakan dulu. Yang dilaksanakan dulu demikian panjang sehingga mereka memerlukan untuk beristirahat antara satu salam dengan salam yang lain. Nah, jadi kita lihat, mau terawih, terawihlah seperti dulu. Atau terawihlah seperti Nabi melaksanakan terawih. Yang kita pernah katakan itu beliau hanya laksanakan 3 hari, 3 malam di masjid, sisanya melaksanakan di rumah. Jadi agama ini memberi alternatif. Kita sekarang dalam konteks terawih, Nabi sholat di masjid 3 malam, sholat juga di rumah 3 malam. Ada alternatif. Anda mau pilih yang mana? Ya toh. Nah, satu hal lagi yang kita ingin garis bawahi bahwa apabila Nabi memperoleh 2 pilihan yang 2-duanya boleh, maka beliau memilih yang mudah, yang lebih mudah. Nah, sekarang terawih, gimana nih terawih nih? Ke masjid atau di rumah? Pilihlah apa yang mudah. Bahkan kita sekarang pilih yang mana yang tidak berbahaya. Jadi sebenarnya sholat di rumah, sholat terawih di rumah itu adalah salah satu alternatif yang diberikan oleh agama. Bahkan kita bawa lebih jauh lagi. Ada hadis yang dinilai sahih oleh sementara ulama bahwa mereka yang sholat 2 rakaat setelah sholat isya, sholat sunnah 2 rakaat, maka itu dia sudah dapat dinilai melaksanakan sholat malam. Nah, alternatif, ini tidak wajib. Nah, kita mau lebih jauh lagi ya, melihat ini ajaran agama. Kita tidak mau terlalu kaku, wah saya tidak dapat terawih di masjid ini. Nah, Nabi bersabda, seseorang memperoleh kedudukan orang yang banyak sholat, banyak puasa, padahal dia tidak melakukan banyak sholat dan banyak puasa, namun memperoleh kedudukannya karena akhlaknya yang baik. La yablughu darajata shaim al-qa'im bi husni khulqi, itu kata Nabi. Jadi jangan terpaku di sini. Berakhlaklah yang baik. Itu kedudukannya sama. Bahkan dengan orang-orang yang banyak sholat. Jadi kami tidak mengerti nih, seakan-akan sholat tarawih itu wajib dan seakan-akan dia wajib di masjid. Padahal agama memberi alternatif, Nabi memberi contoh. Ya kan? Jadi keliru kita ini kalau. Ya kan? Itu terkait dengan sholat tarawih, jumlah rakaat yang berbeda.
ada yang 8, kemudian ada yang 20. Ya. Bagaimana kita menyikapi perbedaan itu dan apa adakah latar belakang kenapa perbedaan itu tercipta? Nah, itu riwayat. Riwayat yang menyatakan, Sayyidah Aisyah menyatakan bahwa Nabi itu salat tidak lebih dari 11 rakaat kalau malam. Inilah yang dipakai 8 tambah 3 ini. Tapi ada riwayat lain bahwa pada masa Sayyidina Umar salatnya 20 rakaat. Nah, kita bisa gabungkan. Boleh jadi Nabi yang 8 rakaat salatnya panjang. Ya kan? Ya. Yang 20 rakaat lebih singkat dari ini. Yang 2 rakaat bukan terawih lagi namanya, tapi salat lail bisa lebih singkat lagi. Jadi jangan persoalkan 8-20 itu semua alternatif-alternatif yang diberikan agama. Yang lebih penting, satu kejadian Abi cerita sebentar. Di Mesir pernah terjadi perselisihan di satu masjid. Ada yang mau salat 8, ada yang mau salat 20, masing-masing berkeras. Datang seorang ulama besar Mesir, Hasan al-Banna. Dia bilang, kalian tidak bisa setuju mengatur ini. Enggak, kami bertahan harus 8, kami bertahan harus 20. Dia putusannya apa? Tutup masjid. Kenapa tutup masjid? Bersatu itu wajib, salat terawih itu sunnah. Ya kan? Jadi jangan perselisihkan. Kita biasa mendahulukan hal yang tidak penting atas yang penting. Kita harus mendahulukan keselamatan bangsa, keselamatan masyarakat, ketimbang dengan meraih pahala salat tarawih, padahal mendahulukan ini, memperhatikan ini, jauh lebih besar pahalanya daripada itu. Ya kan? Itulah agama. Itulah agama. Itulah agama.